السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله، كل نعمة من الله ما شاء الله، الخير كله بيد الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، الحمد لله، sekali lagi kita berpeluang bersama-sama beriktikaf di masjid ini dan meneruskan bedah kitab Qasidah Burdah. Dan tadi sudah kita baca sampai kepada bait yang ke-82. La tungkiril wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Janganlah engkau mengingkari dari mimpi beliau. Maksudnya jangan diingkari bahwa Nabi kita juga menerima wahyu melalui mimpi. Sepertimana Nabi-Nabi yang lain juga demikian. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menerima wahyu juga melalui mimpi. Ketika disuruh oleh Allah menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihi salatu wassalam. Kenapa jangan diingkari? Innalahu qalban, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hati. Idza namatil ainani lam yanami, apabila kedua matanya terlena hatinya tidak akan terlena. Artinya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengingati Allah subhanahu wa taala. Luar biasa, hatinya senantiasa ta'alluq dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzaka hina bulughin min nubuwatihi, itu terjadi apabila Nabi kita sudah dilantik menjadi Rasul. Yang demikian itu mimpinya adalah wahyu. Kapan itu? Apabila Nabi kita sudah dilantik menjadi Rasul. Falaisa yungkaru fihi halu muhtalimi, maka tidaklah patut engkau mengingkari
apa saja yang berasal daripada mimpi seorang nabi, jangan diingkari. Karena mimpi mereka benar. Dan mimpi itu cerminan kepada kehidupan siapapun. Kalau kita hidupnya benar, maka mimpinya senantiasa benar. Kalau kehidupan kita belok kiri, belok sana, mimpi pun belok-belok begitu, enggak benar. Jadi kita bisa menilai diri kita melalui mimpi. Bila mimpi kita bagus-bagus, baik-baik, berarti hidup kita adalah baik. Tapi kalau mimpi yang jahat-jahat, itu adalah melambangkan juga pekerjaan kita tidak baik. Tapi mimpi yang jahat itu tidak memudaratkan. Kita kalau bermimpi sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, hendaklah meniup ke sebelah kiri 3 kali tanpa mengeluarkan ludah. Begini, 3 kali ditiup dan berubah daripada tempat tidur. Kalau tadi menelentang, sekarang mengiring. Begitulah, berubah posisi tidur. Setelah kita tiup 3 kali, kalau bisa baca lagi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Tabarakallah, ma wahyun bimuktasabin. Maha suci Allah, wahyu itu bukan dapat diusahai. Wahyu itu enggak bisa diusahakan, tapi semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kenabian, walam takun nubuwatun muktasabah. Menjadi nabi itu enggak mungkin diusahakan. Kalau jadi wali bisa. Tapi untuk jadi nabi enggak bisa. Kalau pang ada amalan bila kalau begini-begini nanti akhirnya bisa jadi seorang nabi, enggak. Enggak ada begitu. Jadi menjadi nabi itu anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan dapat diusahakan. Ya. Kalau tidak nanti banyak yang mengaku jadi nabi karena dia berusaha begini. Kalau wilayah kewalian itu bisa saja dianugerah oleh Allah dan bisa diusahakan supaya dia dikasihi oleh Allah. Kan wali itu kekasih Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah taala itu waliyul ladina amanu, mengasihi orang-orang yang beriman. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Jadi waliullah artinya kekasih Allah. Bisa kita untuk menjadi waliullah, yaitu beramal amalan yang di sana Allah akan mencintai kita. Begini-begini tataannya, bisa. Tapi kita beramal bukan untuk menjadi wali, maksudnya semata-mata menjadi wali tapi tidak menepati kaidah syariat. Syariat pun mesti dijalankan dengan baik. Adapun wahyu itu enggak mungkin diusahai, enggak ada. Yang ada setelah Nabi kita meninggal dunia hanya firasat. Firasat, pandangan yang tajam, yang tembus, itu aja ada. Seperti seorang sahabat mau hadir ke majlis Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sedang mengajar di Masjid An-Nabawi. Waktu dia dalam perjalanan ke masjid, dia terlihat seorang perempuan yang cantik. Dia pun tersinggah di situ, asyik dengan perempuan tadi. Kemudian dia sadar, astagfirullah. Terus dia masuk, pergi ke masjid. Masuk ke Masjid Nabawi, Sayyidina Utsman bin Affan sedang mengajar. Tidak lama, Sayyidina Utsman menyebutkan, itulah dia, tadi dia kata mau belajar, mau ngaji, tapi dia singgah, lihat seorang perempuan, begini. Ay. Tepat apa yang dia laksanakan, disebut oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pun rasa enggak enak kan, ini apa yang dia laksanakan diketahui oleh Sayyidina Utsman bin Affan sebagai guru yang mursyid, sebagai khalifah pada waktu itu.
Setelah 98 selesai mengajar, dia pun datanglah. Dia bertanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan, "Awahyun unzila ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada wahyu yang turun setelah Rasulullah meninggal dunia? Karena engkau tahu apa yang aku buat tadi. Apa ada wahyukah yang turun?" Utsman menjawab, "Tidak ada. Itu hanya firasat orang yang beriman. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah." Takuti firasat orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pandangan mereka itu tembus, atau dalam istilah sufi dianggap kasyaf, mengetahui sesuatu. Tapi orang yang mengetahui keaiban orang lain enggak boleh membeberkannya kepada orang banyak. Sekadar dia tahu, ataupun yang ampun diri datang minta nasihat, itu bisa. Kalau dia menyebutkan si Anu tuh begini-begini, itu enggak boleh karena mengupatnya, kesian kepada dia. Ini karena sahabat itu bertanya, dia pun menjawablah, "Kamu takutkan daripada firasat orang yang beriman, pandangan orang yang beriman, karena pandangan dia itu adalah tembus." Tembus. Kalau wahyu enggak ada lagi yang turun. "Wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami." Dan tidak wajar seorang nabi itu dituduh ataupun dituhmah, disangka buruk dengan sesuatu benda yang gaib. Nabi memang membawakan sesuatu yang gaib yang dia terima daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah diterima secara langsung atau diterima melalui malaikat seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi nabi tidak patut dituduh mengada-ngada sesuatu, tapi nabi itu sebenarnya mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. "Kam abra'at wasiban billam sirahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami." Ini contoh lagi daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang sakit menjadi sembuh dengan sebab sentuhan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sakit cuma dipegang oleh Nabi menjadi sehat. Termasuk orang yang gila, dipegang oleh Nabi keluar penyakitnya, keluar jinnya. Macam di ruqyah lah kalau kita kata begitu. Itu dengan berkat tangan Rasulullah yang sangat berkat, ya. Cukup dipegang oleh Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, disembuhkan dia daripada berbagai-bagai penyakit. Contohnya waktu suatu peperangan, seorang sahabat Nabi yang bernama Qatadah itu terkena panah. Akhirnya bola matanya terkeluar ke atas pipi. Terjatuh, bola mata ini jatuh, kena panah. Nabi kita cuma ambil dengan tangannya, kembalikan ke matanya. Maka matanya yang Nabi kita kembalikan itu lebih cantik daripada yang sebelahnya lagi. Masya Allah. Itu mukjizat. Itu tangan Nabi SAW. Tangan yang berkah. Berapa banyak, kata banyak sekali. Yang pagi tadi sudah kita sebutkan juga bagaimana Sayyidina Abu Hurairah ketika ditepuk dadanya oleh Nabi sehingga beliau menjadi ingat kepada sesuatu yang beliau hafal dan tidak lupa lagi, dan beliau merasakan seperti dinginnya sentuhan dari Nabi sampai ke akhir hayatnya. Itu Nabi kita menyentuh saja, itu luar biasa, ya, Masya Allah. Jadi berapa banyak orang yang telah disembuhkan dari penyakit karena sentuhan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam qasidah, "Ya Rasulullah, wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji." Kalau Nabi menziarahi orang yang sakit, orang yang sakit itu didoakan oleh Nabi akan sembuh. Karena Nabi kita tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha.
wa atlaqat ariban min ribqatil lamami, dan juga berapa banyak telah tunai hajat dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa Nabi ditunaikan hajat. Orang yang buta datang kepada Nabi kita SAW, ya Rasulullah, doakan saya ini buta. Nabi kita kata, apakah engkau tidak ridha bahwa apabila Allah mengambil kedua matamu, penglihatanmu, itu akan digantikan dengan syurga. Ini sebagai berita gembira kepada orang yang buta. Kalau dia sabar, dia insya Allah akan diberi syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu gak maukah itu? Dia kata, ya Rasulullah, itu pun mau, sembuh pun mau juga, begitu. Dua-dua mau, ya. Ya doakan saya, ya Rasulullah. Nabi kita doakan, langsung sembuh. Ya. Itu doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada dalam doa sembahyang hajat yang kita buatkan dalam kitab bekal akhirat. Ya. Apa namanya, doa bertawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si. Kita doanya aja lupa. Kita lihat dulu. Ini ada dibuatkan di sini dalam doa sembahyang hajat. Ya. Nama sahabat Nabi itu bernama Utsman. Tapi bukan Utsman bin Affan, Utsman yang lain. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammadu, ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi hajatina hadhihi lituqda. Dia pun sebutlah hajatnya supaya disembuhkan matanya. Allahumma fashafi'hu fina wa syafi'na fi anfusina. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat itu. Maka ditunaikanlah hajatnya dan disembuhkan buta yang ada pada matanya. Dan kita pun ada hajat, bacalah doa itu insyaAllah. Dengan berkat baginda Rasulullah SAW akan ditunaikan hajat-hajat kita. Selanjutnya, wa ahyatis sanatas syahba'a da'watuhu. Tahun yang kemarau akan dihilangkan kemaraunya oleh Allah dengan sebab doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini kisahnya. Seorang sahabat datang pada hari Jumat. Ya Rasulullah, ini udah lama enggak hujan. Pada kekeringan, tumbuh-tumbuhan pun kering, sumur-sumur pun kering. Berdoalah engkau ya Rasulullah. Ini dia ngomong kepada Nabi di saat Nabi berkhutbah pada hari Jumat. Yang enggak boleh itu ngomong sama-sama teman. Siapa ngomong dengan temannya, hilang pahala Jumat. Kalau ngomong dengan khatib, enggak apa-apa. Ya. Misalnya khatib lupa baca rukun, salawat lupa, kita pun berdiri, wahai khatib, ini lupa baca salawat tadi ya, rukunnya ketinggalan, ayo baca. Nah, itu tidak hilang pahala Jumat. Bahkan orang yang paling berjasa kepada jamaah, semua dia, kalau tidak batal Jumatnya. Kenapa? Rukun khutbah tidak disebutkan oleh khatib. Nah, jadi seorang sahabat ini berdiri, ya Rasulullah, kan Nabi kita mau berdoa pada khutbah yang kedua. Ini kita sudah terlalu kering, berdoalah kepada Allah supaya kita dihujani. Nabi kita pun berdoa. Belum lagi pulang sahabat ke rumah, sudah hujan. Masya Allah, hujan, hujan lebat,
satu minggu gak berhenti. Satu minggu gak berhenti. Akhirnya kan rumah para sahabat juga banyak daripada tanah dan bukan pada semen atau ada besi seperti sekarang, enggak begitu. Jadi rumah banyak yang runtuh. Kenapa? Ya hujan, banjir, kan baru di Jeddah banjir ya, Masya Allah. Banjir luar biasa. Jadi sahabat itu juga pula pada Jumat yang sekali lagi datang. Waktu Nabi kita khutbah, ya Rasulullah tolong doa supaya hujan berhenti. Nabi kita berdoa, bagi berhentilah hujan, stop hujan pada waktu itu. Masya Allah, otomatis doanya. Semingguan hujan, Masya Allah. Karena dia mengatakan kita kekeringan sekarang nih, ayo doakan. Nabi kita doa, hujan sungguh-sungguh dengan lebat, dengan lama begitu ya. Sampai satu minggu. Jadi waktu khutbah Jumat dan doanya itu termasuk kata para ulama waktu yang mustajab doa. Waktu yang mustajab doa itu ada pendapat ulama mengatakan ketika khatib sedang membaca doa. Sampai dia berkata setelah selesai khutbahnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum. Kita pun kata la ilaha illallah washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum, bersyukurlah akan ditambah oleh Allah, alhamdulillah, was'aluhu min fadlihi yu'tikum, minta daripada kelebihan Allah nanti akan diberi oleh Allah. Minta apa? Minta ya Allah husnul khatimah. Itu yang paling penting dulu minta. Ini minta apa? Kasih duit saja. Kasih dapat geran apa namanya? Sertifikat tanah aja itu sedikit yang diminta. Minta itu di waktu yang sangat-sangat mustajab doa, yang kita minta apa? As'aluka husnal khatimah. Jangan minta bagi proyek ini bisa jalan misalnya. Itu kecil sebenarnya. Ya bisa juga, tapi terlalu kecil yang diminta di saat mustajab doa. Seperti kita berada di Multazam di Mekah, bergayut di pintu Ka'bah. Minta apa? Ya minta husnul khatimah, minta masuk surga, dijauhkan daripada api neraka. Itu doa yang paling penting sudah bagi kita. As'aluka rahmataka wa a'udzubika min azabika. Biasanya kita juga enggak lama di situ kan. Nanti orang belakang tepuk-tepuk belakang kita. Cukuplah kasihlah juga kepada saya, dia bilang. Saya juga datang dari jauh ini kan. Nah, begitu kita pun enggak lama nanti diminta oleh orang lain pula kita turun diganti begitu. Ini jangan ya, jadi doanya itu mesti yang patin-patin pada waktu itu, yang hebat-hebat. Apa doa yang paling hebat? Minta dikurniakan husnul khatimah. Baik. Jadi doa baginda dapat menyuburkan tahun yang kekeringan kemarau, sehingga tahun itu terlihat berbeda dari tahun yang lainnya. Seperti berbedanya antara hari yang cerah dengan hari-hari yang gelap. Artinya waktu Nabi kita berdoa itu menjadi suburlah segala sesuatu, berbeda dengan masa yang lain. Bi'aridin jada au khiltal bitaha biha saiban minal yammi au sailan minal arimi. Dengan berkat doa baginda, awan mendung pun membawa hujan yang lebat. Ya yang tadi itu, sampai seminggu. Seolah-olah engkau melihat lembah yang luas itu laksana laut lepas atau laksana banjir yang sangat deras. Semingguan hujan lebat, Masya Allah. Padang pasir laksana lautan yang tidak bertepi. Itu berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mengikut sebagian ulama dari bait ini bermula memuji kehebatan Al-Qur'anul Karim. Da'ni wa wasfi ayatin lahu zaharat zuhurana ril qira lailan ala alami. Kalau mengikut kita setelah tiga bait syair, nggak apa-apa, itu perbedaan pendapat saja.
Da'ni wa wasfiya ayatin lahu zaharat zuhurana ril qira lailan ala alami. Biarkanlah daku terus menyebut tanda-tanda kebesaran baginda yang begitu terang. Biar aku sebutkan terus, kata beliau, tanda-tanda kebesaran baginda, yaitu mukjizat yang telah zahir seperti zahirnya api tamu di waktu malam di atas gunung. Ini adat orang Arab. Begini, orang Arab yang banyak uang, yang pemurah, itu malam-malam menyalakan api di atas gunung. Supaya apa? Kelihatan dari jauh-jauh ada api menyala di atas gunung. Pergilah ke sana, engkau akan dapat makanan yang enak dan bermacam-macam jamuan yang disiapkan. Ini kan adat orang Arab. Jadi orang dari kejauhan kan melihat api, ayo kita pergi ke sana, itu ada jamuan, ada bakar-bakar kambing di sana, ada macam-macam, kan begitu. Itu adat orang Arab. Bagi mereka yang pemurah, itu begitu caranya, dengan menandakan adanya api yang diangkat tinggi, di situ ada jamuan, bebas siapapun yang mau datang, mau makan banyak manapun, banyak lagi kambingnya yang belum disembelih, ayo silakan gitu. Nah, jadi ayat Al-Quran itu zahir ataupun nampak, seperti nampaknya api orang yang pemurah tadi yang ditajak di atas gunung, begitu. Yang dipacakkan di atas gunung. Artinya tanda-tanda Al-Quran itu adalah jelas. Kehebatan Al-Quran itu adalah jelas. Fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghaira muntazimi. Ini beliau menyebutkan kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu seperti permata yang disusun rapi. Banyak permata-permata disusun rapi. Berapa? 6.000 lebih permata. 6.000 ayat lebih dalam Al-Quran. Itu semuanya hebat-hebat. Semuanya bagus-bagus. Semuanya mahal-mahal. Tapi kalau enggak disusun cuma satu, satu pun mahal juga, karena begitu. Kalau banyak lagilah mahal. Jadi fadurru, permata itu yazdadu husnan, bertambah baik, wa huwa muntazimun, bila dia disusun. Walaysa yanqusu qadran, tidak berkurang nilainya, ghaira muntazimi, kalau dia tidak disusun enggak kurang juga, tetap permata juga, hebat juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wahdina bihidayatil 'arifin wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.